Seorang arkeolog ini mendadak sakit misterius usai buka makam mumi kuno di Mesir. Melansir dari Daily Mail, Remy Romani membuka makam tersebut untuk syuting acara TV Mummies Unwrapped. Diketahui ia dan timnya sedang merekam sebuah episode tentang mumi yang diyakini adalah tokoh dari Alkitab. Remy yang tak percaya akan kutukan langsung masuk ke dalam. Padahal makam tersebut tak pernah disentuh selama 600 tahun. Keesokan harinya ia pun langsung demam tinggi hingga mencapai 42 derajat Celcius. Remy juga mengalami halusinasi dan batuk darah. Meski sebagian masyarakat percaya bahwa Fir'aun kuno mengutuk semua yang mengganggu tidur mereka, namun penelitian ilmiah malah menyatakan Remy bisa jadi terinfeksi jamur patogen Aspergillus usai membuka makam tersebut.